عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين Ya, saya udah tulisin nih buat saudara semua. Ah, nih. Siapa yang sholat duha 4 rakaat, akfika akhirahu. Allah akan anterin rezekinya di siang hari. Jadi ente pada sholat duha itu 4 rakaat, nanti Allah antar rezekinya. Saya tuh apa ya, senang gitu loh, karena pada saat saya mendengar membaca hadis ini, itu lagi jobless gitu, jobless ya, lagi nggak punya kerjaan dan moneyless, agak punya duit. Lah orang yang nyari duit aja susah ya kan? Harusnya kan bagaimana kerjaan gak punya usaha, lalu ketemu nih kalimat ini, sholat deh 4 rakaat nanti Allah akan anterin rezekinya, saya bismillah pemirsa, bismillah. Ya, atas izin Allah nih cerita, tahun berapa ya, 99 pak kalau gak salah, saya gelar sejadah. Saya bilang sama Allah begini, ya Allah, bener nih, kalau sholat 4 rakaat bakalan diantar rezeki, mau nyari aja gak ketemu, masa, tapi kalau gak percaya, ya berarti saya nggak beriman dong. Bismillah dah, saya mau percaya. Saya mau sholat nih 4 rakaatnya Allah. Mudah-mudahan engkau betul-betul menjalankan apa yang dikatakan Rasul. Ya, indahnya ungkapan Nabi kan bahwa dia salah satunya adalah benar. Merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Udah, saya sholat duha deh. Usolli sunnata duha, begitu saya bilang. Rakaatnya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ketika sholat saya mau meyakini betul bahwa setelah selesai salam-salam, tuh duit udah ada gitu. Benar pemirsa, begitu sholat rokat yang kedua, itu ada yang ngucap salam. Assalamualaikum, ini saya lagi sholat nih, baru 2 rokat nih, rokat yang kedua.
Dalam hati saya begini, wah iya nih, benar nih. Baru 2 rakaat udah ada yang ngucap salam nih. Berarti nih hadis benar nih. Kalau selesai 4, jadi ini duit nih. Wah, pemirsa yang mendengar cerita ini, ya ini saya nih khusu apa enggak disebutnya? Kan lagi sholat nih, ada yang datang, lalu saya mengingat janji Allah dan Rasulnya nih, bakalan diantar nih kalau sholat 4 rakaat. Ini kira-kira khusu apa enggak? Pemirsa pasti jawab, enggak khusu. Kalau saya lain. Kalau saya mengatakan inilah khusu, karena masih inline. Masih segaris, senapas, sejalan. Ya. Kalau saudara-saudara mengatakan khusu itu enggak ingat apa-apa, ente perlu tahu. Kalau enggak ingat apa-apa, itu namanya pingsan. Nah, kalau ente enggak dengar apa-apa, itu namanya budak. Ya kan? Nah, kalau kita kan, kita emang orang biasa deh, iya enggak? Masih dengar. Orang Rasulullah aja, ketika beliau itu, sujud, ada Hasan Husain naik ke dia punya punggung, tahu kan? Ketika Rasulullah ngedengar ada yang nangis di belakang seorang anak, lalu Rasulullah mempercepat sholatnya, tahu kan? Dan tidak berkurang tuh kekhusyuannya. Maka saya ketika ada yang salam, assalamualaikum, terus saya bilang, dia nih, ini yang duit nih. Mudah-mudahan deh, bener, aneh cepetin sholatnya. Rokat 2 yang pertama, aneh percepat sholatnya. Kemudian begitu salam-salam, aneh waktu itu rumahnya Herman Salim di sini, rumah saya di sini. Kita dipisahin sama gang, lalu ada kali di sini. Gang lagi ke sini. Saya lemes tuh. Saya bilang sama Allah begini, "Duh, elah. Sekalinya percaya, ternyata nyasar. Kirain beneran." Ya udah, saya unjukin aja dia. Ya, saya unjukin dia rumahnya Herman Salim tuh di mana, tapi ternyata Masya Allah, Masya Allah. Allah emang gak pernah ada bohongnya. Kita akan lihat nih setelah yang berikut ini ya. Silakan lewat dulu.